Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman dengan saya Yedi dari channel RTRI Pol ya teman-teman. Kali ini pada tanggal 27 Maret 2021 saya akan mengirimkan The Last and The Only ya teman-teman. Ini The Last pengiriman untuk Bapak Julkifli, alamat Dusun Riamau, Desa Riamau, RT 5 RW 2, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ya teman-teman ya. Fan angin ini ya tuh senapan Primavera. Apa tuh spek anting ya teman-teman untuk Bapak Zulkifli. Beliau memesan kepada saya Primavera CNC laras 45 cm, tabung Taiwan 460 cc dengan popor tactical CTR ya. Partnya stainless ya teman-teman. Dan beliau juga memesan 3 teleskop ya. Ini teman-teman di sini ada 3 teleskop spike kepada saya. Seperti kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ini penampakan unitnya ya Pak ya. Ini kemarin beliau memesan pada saya apa tuh untuk stang saya. Stang di side livernya dengan nama Kelvin ya. Ini sangat enteng banget karena terus terang aja ini pakai OD. OD 14 ya teman-teman ya. Panjang arasnya ini 45 cm. Beliau memesan pada saya dengan nama Kelvin ya. Ini apa tuh? Kelvin ya. Dengan nama Kelvin. Dan ini menggunakan CTR ya teman-teman, bisa dilihat. Serta ini terus terang aja sisa anginnya ini tinggal 1000 PSI ya teman-teman, karena kemarin pakai skip ya. Untuk proses skipping itu kebetulan anginnya agak kosong ya di kita. Jadi pas proses apa tuh untuk tes uji akurasinya itu kisaran 1500-an ya, 1700, kisaran 1700. Terus pakai proses skip ya, tembak-tembak juga sama kita habis 3 magazin ya. Sama saya dicoba lagi di rumah sehingga habis 5 magazin. Ini sisanya tinggal 1000 PSI ya teman-teman. Dan untuk hasilnya, resultnya alhamdulillah jarak 25 meter untuk loopingnya ini hole to hole ya teman-teman. Dan ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Terus kemarin juga anak-anak juga melaporkan kepada kita untuk powernya, karena ini kan larasnya 45 cm ya teman-teman, itu kisaran antara 970 fps, itu sebenarnya sudah bagus untuk laras 45 cm ya teman-teman ya. Tapi dan ini juga belum dites secara keseluruhan, dipolin powernya sama ininya ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, penampakannya untuk senapan angin Primavera ya, untuk spek hunting sebenarnya memang betul ya teman-teman, untuk menciptakan bobot yang ringan. Jadi ya tampilannya seperti kayak gini ya. Ininya pakai tabung Taiwan, terus nggak usah pakai folding lipat ya teman-teman, karena ini lebih efektif kalau menurut saya untuk pergi belusukan. Dan ini sangat ringan ya teman-teman, ini benar-benar sangat ringan dibandingkan dengan seri-seri yang terdahulunya ya, Primavera yang terdahulu. Nah seperti kayak gitu ya teman-teman. Beliau juga ini memesan ini Pak Azul ya. Ini Bapak berhak mendapatkan ini tali sandang peredam dari RTRI Pol. Ininya apa tuh, ntar kita ganti ya kayak ininya peredamnya. Terus ini dapat magazin. Terus ini Bapak kemarin pesan 3 teleskop ya Pak ya. Dan hari ini akan saya kirimkan langsung ke kantor pos ini pada hari Sabtu ya. Karena terus terang aja ya teman-teman, memang jadwal di saya padat sekali. Ini maaf aja bikin videonya buru-buru ya teman-teman ya. Ludes ya Mi ya, semuanya ya, senapan anginnya ya. Iya. Enggak ada yang tersisa, sold semua ya. Iya. Yang untuk loter 11, tadinya kita estimasi 23 unit, ternyata menjadi bengkak jadi 25 unit ya teman-teman. Ada permintaan untuk loter 11 itu. Jadi kloter 11 itu sebenarnya bukan 23 unit tuh yang personal itu, yaitu 25 unit ya. Dan untuk yang kloter 12 kemarin ada penambahan, dan tadi juga ada penambahan orang yang inden pada kita. Jadi bertambah lagi dua orang ya. Datanya saya udah terima. Jadi totalnya untuk kloter yang ini kloter yang 12 itu total jumlahnya itu kisaran 78 ya teman-teman, 78 sampai hari ini untuk kloter 12 ya, karena kemarin nambah, terus tadi nambah ya teman-teman yang indennya itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan mengirimkan langsung ini ke kantor pos ya Pak Jul. Ini makasih yang sudah membeli senapan angin di saya ya Pak Jul ya. Ini namanya Kelvin. Dan Pak Jul kalau misalkan ada kekurangan atau apa, ntar kita akan kirimkan ke Pak Jul ya. Tadi saya sudah WA konfirmasi ke beliau, dan beliau juga ibaratnya pengen buru-buru menimang
senapan anginnya ya. Ini terus terang aja ya teman-teman, baru kekirim hari ini ya teman-teman ya, ini si bontot mungkin ya, harusnya ini apa tuh yang kemarin itu pengumuman itu nanti gitu ya, karena berhubung banyak desakan dari teman-teman. Gimana Om perkembangan untuk unit kloter 12? Sebenarnya kloter 12 chamber sudah terbentuk ya teman-teman, sama ininya. Jadi tunggu aja ya untuk kloter 12, pasti kami umumkan perkembangan progress reportnya ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, kalau ini di kita pasti di apa tuh dikerjakan ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan membungkus senapan angin ini Predator Primaveranya ya, untuk Bapak Zulkifli ya. Bapak Zulkifli ya, beliau nggak memesan rel atas, jadi langsung tampilannya seperti kayak gini. Oke ya, gitu aja ya teman-teman. Saksikan sewaktu saya ke kantor pos ya teman-teman ya. Ya, belum masukin ke tas compatibility magazine-nya ya. Oke. Masuk ya, Sen ya. Masuk. Nah, ini Sen, kemarin kan ini powernya udah oke kan akurasi? Udah dites. Ah, udah dites ya semuanya, ibaratnya enggak ada masalah apa-apa ya. Enggak ada. Ini ada saya ya teman-teman yang ada di ETA Ripple. Jadi sekarang saya langsung kirimkan. Jadi ini apa tuh power terus akurasinya all to all. Udah 25 meter udah all to all ya. Udah dites ya. Ini kan langsung masukin aja ya teman-teman ya. Gitu aja ya Pak siapa? Pak Jul ya. Ini saya akan kirimkan langsung ya. Oke, ini berarti udah dites ya, Sen ya. Oke, siap. Ini Pak ya, ini magasin ini dua saya kasih masukin sini apa ya? Terus ini STKS. STKS sama invoice-nya. Ini peredam sama apa tuh tali sandang saya sudah masukin ke sini. Terus ini pesanan untuk ininya ya, apa teleskopnya 3 ya. Kayak gitu aja ya, langsung saya akan press ya teman-teman. Ini senapan anginnya untuk tujuan Dusun Rimau, Desa Rimau, RT 5 RW 2 Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk Pak Zulkifli ya teman-teman. Ini saya belum mandi ya teman-teman. Seperti kayak gitu. Oke, gitu aja ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini saya akan kirimkan satu unit senapan angin plus 3 buah teleskop untuk Bapak Zulkifli ya, Dusun Riamau, Desa Riamau, RT 5, RW 2, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, NTB ya teman-teman ya. Ini pada hari ini saya akan mengirimkan satu unit dan saya akan langsung kirim ke kantor pos ya teman-teman. Oke, saksikan sewaktu saya kirimkan unitnya ke kantor pos ya teman-teman. Teman-teman, ini saya hari ini akan ngirimin. Maaf, saya belum mandi ya teman-teman, langsung kantor pos ini sebenarnya langsung mengirimin untuk Pak Zul apa? Zulkifli ya. Pak Zulkifli untuk NTB ya, ini senapan anginnya ya Pak ya. Oke, semoga senapan anginnya berkah. Dan bagi teman-teman, ini adalah the last ya untuk kloter 11 ya, jadi sold out semua ya. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang tersisa ya teman-teman dari semua peserta indenan. Semuanya habis ya teman-teman ya. Tadinya saya ibaratnya ituin open indenan 23, ternyata ada 2 orang yang masuk pas akhir-akhir, sehingga ibaratnya itu indenannya langsung terpenuhi kuotanya semuanya, dan alhamdulillah ini. Nah, untuk kloter 12 chamber, frame chamber kemarin sekarang lagi untuk tahap untuk rel bawah ya teman-teman ya, sama triggernya sudah terbikin. Dan sekarang ya mohon maaf, mohon sabar aja ya teman-teman. Ada yang memesan kelas RL D-State Network, ada SM3 dan ada juga Primavera ya teman-teman. Untuk personal ya, persorangan. Dan saya menggambarkan hanya khusus memvideokan hanya untuk khusus yang personal ya teman-teman. Pesanan personal, untuk pesanan toko tidak akan saya videokan, karena itu bagian dari rahasia perusahaan kita ya. Kita menjaga etika untuk itu. Jadi bagi teman-teman maaf aja, kenapa sih Om selalu mendahulukan toko, atau karena mereka memang pesannya duluan ya Ami ya. Iya. Pesannya duluan, dan kalau misalkan kan yang personal itu kan ada pas waktu celok hari bulan ini, bulan ininya berapa kayak gitu. Jadi kalau kita pengertiannya harus kolektif ya teman-teman, nggak bisa persatuan atau kayak gimana, karena kita pengrajin ya gitu ya teman-teman ya. Ini mohon sabar aja untuk kloter 12. Pokoknya dikerjakan ya, tahu beres ya. Dan setiap ibaratnya apa tuh pengiriman akan saya relay langsung di YouTube kita, di YouTube ETA Ripple. Jadi nggak usah khawatir bagi teman-teman yang ini takut apa tuh kena penipuan atau kayak gimana. Kita buktinya ini amanah ya. Ini pada tanggal berapa ini? 27.
Ini pada tanggal 27 hari Sabtu ya, saya mengirimkan satu unit senapan angin untuk tujuan NTB, dan ini bukti ya kepada teman-teman semua kalau kita lapak amanah ya, lapak terpercaya ya teman-teman. Oke gitu aja. Dan satu lagi ya teman-teman, saya memesan pada teman-teman, jangan tergiur sama harga murah, apalagi benar-benar di bawah harga standar pasar. Saya kemarin ibaratnya dapat apa tuh, mengecek ada yang copy paste database dari foto dari adik saya, terus dia posting di Tokopedia, itu benar-benar suatu ibaratnya apa, pembodohan publik ya teman-teman. Harga di bawah pasar, hati-hati aja dengan oknum-oknum yang sekarang berkeliaran. Hanya untuk apa tuh RTR Ripple yang apa resmi hanya kepada saya ya, dengan nomor kontak 081-21-443-9298, dan nomor rekeningnya Bank BTN, nggak usah takut bagi teman-teman yang inden, jadi aman kalau di kita ya. Gitu aja ya teman-teman, saya akan langsung OTW ke kantor pos ya teman-teman. Saksikan sewaktu saya mengirimkan unitnya di kantor pos. Ntar nomor resinya akan saya kirimkan untuk Pak Zul ke WhatsApp-nya, dan input resi ada di bawah kolom deskripsi YouTube saya ya teman-teman. Oke, gitu aja. Ini karena juga udah siang banget, jam 11 ya Mi ya. Nah, gitu aja ya teman-teman. Saya nggak sempat mandi, langsung kirim unit aja karena takut kesiangan. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? They're better than you, face it. Thinking that they give a damn, you're not. Think a straight kid. No, they don't give a damn. You got what I'm saying? I'm not fucking playing. Karena ini kendalanya di sini error, jadi dibawa ke belakang untuk adu ya di situ ya. Adu itu dibawa ke situ, jadi dikembangin karena bantal sama mesinnya mau saya umumin ya, Pak. Nah ini kecil dulu ya, Pak. Udah masuk Pak. Lebih panjang volumenya lebih kecil nih. Nah ini udah masuk ya Pak ya, jangan tak tunggu nomor resinya ya Pak Jo ya, karena ini errornya sebenarnya ini error, tapi ini apa, tidak ada gangguan online ya, jadi langsung nomor resi bisa kita input hari ini juga ya Pak ya. Oke teman-teman, saya sudah mengirimkan ya apa satu unit paket senapan angin Primavera untuk Bapak Guru Kipri Dusun Riamau, Desa Riamau, RT5 RW2 Kecamatan Wau, Kabupaten Bima, NTB ya Pak ya. Ini nomor resinya ya Pak ya, saya umumin 18-13-979-2428. Sekali lagi saya bacain, 18-13-979-2428. Nah untuk penjelasan secara rincinya ada di kolom deskripsi YouTube di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, semoga kalian sehat selalu, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Jo Kipri yang telah memesan senapan angin Primaveranya ya Pak ya. Semoga senapan anginnya berkah dan bermanfaat buat Bapak. Dan gitu aja ya untuk video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk dukungan subscribe-nya, like, serta share ya channel ini agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, tetap jaga jarak. Semoga kita sehat selalu untuk masa COVID. Kalau pandemi COVID-19 ini, semoga teman-teman sehat semua dan tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman. Oke segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.